Assalamualaikum. Kita jumpa lagi di Kuala Woh. Kali ni opah dengan atuk datang masa hari bekerja, orang tak ada. Atuk kata dia nak mandi air panas. Ni dah kami datang ni. Memang okey lah sebab orang tak ada hari bekerja. Tak tahu yang dekat sini pun rupanya ada tempat pembakar disediakan kalau nak membakar. Dekat dengan kolam air panas ni lah. Ini kawasan air panas di pagar. Ni kiranya yang dekat luar lah tapi masih panas. Ni atuk mandi ni kawasan air panas ni. Dia terasa, dia kata dia pijak pasir tu panas. Ni pasir ni pijak, atuk kata panas. Opah tak mandi sebab hari ni opah tak ada mood nak mandi. Opah perhati atuk dah ratah je. Tengok macam best lah atuk tu mandi. Penang aja dekat sini hari bekerja. Boleh tengok rama-rama berterbangan. Kalau hari cuti orang ramai tak nampak muka rama-rama ni. Ni banyak betul rama-rama. Minggu lepas kami ke sini juga. Datang nak jumpa geng-geng camper van yang ada datang ke sini. Tapi hari ni orang padat sangat dekat sini. Penuh. Tak apa, kita stay kat sini pagi besok kita mandi ke toilet. Nak elektrik. Elektrik semua ada lah, Yong. Ya, tapi ada yang pelaknya macam sana mana ada elektrik. Ya, luar tak ada lah. Rezeki kita nasi lemak Yong ada lagi. Ini memang nempah nak cari nasi lemak Yong. Datang jauh-jauh. Ingatkan dah tengah hari tak ada. Rupanya tengah hari ada lagi. Ni kita tengah hari boleh makan nasi. Boleh, nasi dah siap masak. Tak nak lah. Ya, Kak Linda. Opa. Yang ini memang dalam tapak camper van motorhome betul-betul. Dia dekat sini memang ada plug, ada sinki. Kira siapa yang dapat masuk sini memang okey lah sebab plug point tiap-tiap satu tapak ada sinki satu macam tu. Saya 2 jam boleh. Opa pun sempatlah jumpa dengan subscriber opa yang menyokong opa selama hari ni. Bergambar-gambarlah opa dengan dia. Yang ini bahagian luar. Yang tadi kita tengok tu motorhome bahagian yang memang tapak camper van. Tapi ni yang dekat parking kat luar. Jumpalah dekat sini pun ada geng-geng juga. Jumpa sekejap lepas tu baliklah. Opa tak stay kat sini hari ni. Ini motobus ni jual air buah. Memang pure betul dia punya air buah. Tapi opah lupa pula nak ambil gambar yang opah beli tu.
tengok dia punya pekat ikatnya. Hari ni memang ramai berbenar orang. Sampai parking tempat yang tak pernah orang parking pun orang parking sekarang ni. Ha, yang ni pula yang dekat luar. Ini jalan turun nak pergi ke sungai mandi. Atuk tengok dah sedia-sediakan kain baju dia tu. Ha. Ngepit je sambil beli ais krim. Kain baju nak mandi. Ha, dekat sini kalau hari bercuti memang ada orang berniaga. Makan minum ada, baju pelampung ada. Ha, tengok, padat sepadat-padat dekat sini hari cuti. Atas gazebo pun orang pasang kemah. Tapi sayang, tempat ni macam dengar ura-ura pihak swasta nak ambil alih daripada Jabatan Hutan. Kalau swasta rasanya masuk lepas ni bayar lagi mahal lah. Sekarang masuk RM2 aje. Okey lah. Atuk tiap kali ke sini, mesti mandi punyalah. Dia takkan lepaskan peluang daripada mandi kat sungai ni. Okeylah, kita pun dah sampai ke penghujung. Jumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa like, komen, subscribe. Terima kasih pada yang dah subscribe. Bye.